Assalamualaikum Habib, minta ijazah mempelajari rezeki. Oh, takut rezeki wae. Tapi tidak apa-apa, lumrah wajar manusia itu. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang kepingin rezeki apa? Kata. Mudah-mudahan rezekinya kata, amin. Mempelancar rezeki banyak jalannya. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Ya, cara ijazah pelancarkan rezeki yang pertama apa? Jangan tinggalkan sholat. Kalau sholat ditinggalkan masih nang dukun di kiri sampean. Ya, itu yang pertama. Kemudian apa? Kemudian sering untuk sholat tahajud. Jangan tinggalkan sholat semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jangan tinggalkan sholat duha. Yang keempat, jangan tinggalkan membaca surat Al-Waqi'ah dan lain-lain. Masih banyak caranya. Ini saya ijazahkan dan diamalkan, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Membaca bacaannya ya ghani ya ghani 40 kali sebelum subuh. Ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani wahai maha kaya, wahai ya maha kaya, membaca sebelum subuh 40 kali. Sing penting diamalno, mudah-mudahan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.